Kalian ya? Lagi, kalian lupa, lagi. Bener katanya kamu selingkuh. Selingkuh? Kamu kali mas yang selingkuh. Wih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu bener ini nomor rumahnya Adel? Mbak ada hubungan apa yang selingkuh? Kan cuma teman kerja aja. Ya, yang teman kerja. Masa teman kerja sampai minta uang segala gitu emang kacau sih. Dia sampai minta uang sama ngajak. Ibadallah rijalallah agi sunal ajlillah wa kunu aulana lillah asana taqifabilah wa antum ya ulil albab ta'alawan surulillah sa'alakum sa'alakum walidu farojaunakum wa fi amrin qasadnakum fasudu azmakum lillah fa ya rabbi bisadati tahaqqadli isyarati asa tahti bisyarati wa yasbuatuna lillah bilkas bihaj bi'anaini wa rafil baini min baini wa tom sil kaifi wal aini binuril wajhi ya Allah salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqqi aulana safil holiki indallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa masallali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wala quwata illa billahi alil adzim. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bersyukur juga kita kepada orang tua kita, sahabat ya. Jadi itu tadi yang kita bacakan itu adalah manaqib dari Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ya, di mana yang sering kita bacakan ya, dan tak asing lagi juga di telinga-telinga para sahabat kapalan.
Ya, saya doain yang ikut tadi baca manakib, rezekinya nggak akan pernah putus. Amin. Sehat amin, lahir dan batin. Amin. Dan juga selalu dalam minuman. Amin. Jadi ada cerita menarik di balik antara presiden kita yang pertama nih, Soekarno, dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya. Jadi Soekarno itu dulu ya pernah mengunjungi Irak, sedangkan makam daripada Tuan Syekh tersebut kan adanya di Baghdad, ya. Nah, ketika itu Soekarno ini datang ke Irak sekaligus ziarah ke makam Tuan Syekh. Nah, setelah itu Soekarno tuh dimimpiin, Mas. Dapat ilafat lah kalau kata kita ya. Iya, iya. Dapat ilafat, katanya suruh taburin ikan mas yang ada di Indonesia, ditaburin di daerah Irak. Nah, sampai sekarang ikan mas tersebut tuh kalau orang Irak bilang tuh itu namanya ikan Soekarno. Ikan Soekarno. Nah, ada banyak kisah lah antara kedekatan, kecintaan Soekarno terhadap Tuan Syekh Abdul Qadir. Amin, amin. Semoga terus memberi keberkahan untuk kita. Amin, amin, amin. Ya. Nah, ini dan tak kalah serunya setelah bukti kemarin ya. Iya, Gus. Betul. Gimana bukti kemarin? Aman ya? Aman. Kita akan laporkan sekarang kepada Rudy dan keluarganya tentang si Adel. Coba, masa saya, aduh, kemarin itu dengar kalau nggak salah si Adel disuruh open BO ya? Iya, iya, benar sekali, Gus. Gimana ceritanya itu? Coba, Mas. Gimana? Jadi Dek? Apa ya? Boy. Bang Boy, ayo gimana, Mas? Ketua komandan dulu lah. Kamu. Jadi gini, Gus. Yang setelah kita analisa, setelah kita udah kita teliti lebih dalam, investigasi ya? Investigasi lebih dalam, ya memang benar dia selingkuhannya itu si laki-laki kampret itu, dan dia menyuruh si Adel ini pertama open PO itu, Gus. Yang kedua karena untuk apa? Alasannya uangnya bisa dibagi-bagi untuk foya-foya, padahal secara kalau kita udah sering menangani seperti itu, laki-laki itu hanya memanfaatkan si Adel, Gus. Tapi Adelnya ini entah udah dirasuki apa, entah dipelet pakai kancut bagaimana. Iya, sampai nurut bener, begitu aja, Gus. Benar. Namanya cinta itu buta. Oh iya, cinta. Oh iya, benar sih, Gus. Dan cinta lagunya itu memang gila. Ya. Salah satu kesia-siaan ya, paling sulit kita memberitahu orang adalah orang yang sedang jatuh cinta. Jatuh cinta. Kayak si Boy ini lagi jatuh cinta ya. Salah. Kasmaran. Kasmarin ya. Tak kira si kameramen, Gus. Buat sahabat Kapalang, cintailah cinta. Iya. Ya, yang tidak merugikan. Benar, Gus. Betul. Ya. Setuju. Cinta itu rasa yang Allah kasih buat kita, maka pergunakanlah rasa itu dengan baik. Betul. Ya. Yang ingin mencari rasa cinta itu silakan dengan membeli Kapalang Asmarindu, Asmarindu, dan juga kalung Asmara Kasih ya. Benar, Gus. Kayak gini nih, Wan. Ini Wan Robi aja mau nikah lagi nih. So, baru kemarin mau nikah lagi. Banyak yang ngantri. Udah banyak yang ngantri ya. Masya Allah. Banyak yang ngantri ternyata ya. Begitu. Jadilah wanita yang cantik. Cantik di sini hanya bukan hanya sekedar cantik. Karena semua wanita adalah semuanya cantik. Tapi yang dimaksud cantik di sini bukan hanya sekedar wajah, melainkan apa di dalam rasa, di dalam hati. Ada suatu kisah ataupun riwayat dalam Islam sejarahkan, menceritakan di dalam suatu sejarah bahwa istri daripada Nabi Muhammad di antara Aisyah dan juga Khadijah yang tercatat yang paling tercantik adalah Aisyah. Namun Khadijah di sini dia memiliki suatu sikap, sifat, akhlak yang lebih mulia, yang lebih bagus dibanding Aisyah. Ketika Nabi Muhammad SAW bermimpi saat itu, apa yang diucapkan pada Nabi Muhammad SAW? Khadijah, Khadijah, Khadijah. Itulah kenapa kita dituntut sebagai wanita yang bukan hanya sekedar cantik dengan dengan paras ya, dengan memiliki paras yang sangat indah yang cantik, tapi melainkan daripada hati, sikap, sifat dan juga akidah ataupun
akhlak dan juga tentunya tauhid yang mulia, yang bagus di hadapan hambanya dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah selalu wanita yang baik dan juga soleh terhadap suami. Begitu sahabat ya. Jadi jika ingin mendapatkan hati, maka perlakukan hati tersebut dengan baik. Dengan hati dong. Ya, aduh. Jadi rencananya sekarang gimana nih tim Riung ya? Gurumut. Well, gimana? Ya, gimana nih tim Riung ini? Ini ya. Tim Riung ada yang kurang, ini kurang berapa orang ya, nih tim Riung? Kurang Reno ini. Kurang Reno ya. Mana nih orang ya? Kok hilang satu nih? Wah, kemana ya? Kacau ini. Gimana tim? Kayaknya sih kita sepakat. Tadi kita udah ngobrol bareng sama Bang Dika, sama Bang Bo, ya tadi Bang Reno juga perwakilan. Jadi intinya kita sekarang kesini itu Gus untuk memberitahukan yang sebenar-benarnya kepada Mas Rudi sama juga kepada orang tuanya Gus. Betul. Itu sih Gus, lebih tepatnya. Tapi kalau bisa sih kita selesaikan dengan akar-akarnya. Benar Gus. Jadi beres, yes. Kasihan. Iya. Ya, begitu kan sahabat. Ya udah yuk langsung aja kita ke rumahnya siapa Bu? Bu siapa? Kokom. Bu Kokom. Bu Kokom Komariah. Iya. Yuk, Wan. Tim Riung. Gurumut. Gurumut. Ya enggak? Iya lah. Ini kan benar rumahnya? Benar. Oh, dibuka, udah dibuka tuh. Udah lupa bahaya, kayaknya masih berapa. Oh, iya. Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat. Takutnya lagi penting gitu. Enggak, lagi nyantai-nyantai. Lagi ngobrol. Silakan Mas Rudi di sini dong. Sini Mas. Biar bisa dapat. Wah, bisa bunyi-bunyi. Ya, biar kelihatan sama kamera kan. Ya. Itu cowboy. Kayak harus dihoyak nih. Gimana perjalanan? Alhamdulillah. Ini Mas Rudi ya, Buko Kong juga pas. Ya. Setelah kemarin tim Riung berhasil menginvestigasi Adel, anak Bapak ya. Ya. Kami ingin melaporkan hasil daripada investigasi tersebut. Ya. Tapi sebelumnya ya kami mohon maaf bila mana hasil investigasi tersebut menyinggung ataupun bikin marah Bapak Ibu dan juga Mas Rudi. Karena ini semua ya kami ingin melakukan membantu yang terbaik Pak. Iya, Bu ya dan juga Mas Rudi. Nanti bagaimana solusinya tinggal kita musyawarahkan seperti apa itu. Ya. Nah, silakan Ketua Komandan. Sebenarnya mohon maaf ya, bila mana informasi yang kita sampaikan hari ini juga nanti membuat Ibu marah atau sakit hati, bahkan kecewa. Ya semoga dengan informasi ini Ibu tetap sabar, ya kan, jangan tidak sampai mengucapkan yang apa ya, yang mengucapkan yang tidak-tidak terhadap anak Ibu ya. Ya selama kemarin ya. Nah itu kita sudah mengikuti si Adel seharian. Dan akhirnya kita sudah mendapatkan semuanya, informasi bahkan bukti juga. Memang benar Andel ini punya simpanan atau yang disebut juga selingkuhan. Pertama itu. Yang kedua juga memang ternyata kayaknya mereka berdua ini udah hubungan lama ya. Udah hubungan lama, bahkan berat kalau yang ini mau jelasin gimana? Jelasin aja Mas. Jadi mohon maaf ya, gimana kalian ya? Kalian lagi. Ngapain sih kalian ngurusin keluarga kita? Ngapain lagi kesini? Saya cuma membantu aja sih. Ngapain lagi kesini? Saya cuma membantu aja Mbak Adel. Membantu aja Mas Rudi. Gak perlu dibantu, gak usah. Ya orang Mas. Kamu juga Mas. Sini dulu, sini. Ngapain bawa-bawa mereka lagi? Enggak, cuman ini kan tim kapalan ini. Gak usah Mas, gak usah. Gak perlu Mas. Untuk kontrol lagi ke sini sambil ngobrolin kesehatan Bapak Ibu. Enggak usah, enggak perlu. Kenapa sih marah-marah gue? Enggak perlu.
Udah pulang aja pulang. Dan duduk dulu. Jangan marah-marah. Entar kalau marah-marah banyak ubannya nanti. Duduk dulu di situ. Duduk. Nah, situ. Kenapa Mbak takut ketahuan? Ketahuan? Ketahuan apa? Aduh. Masih ngeles. Aduh. Gimana masih ngeles saya? Udah Mbak, katakanlah sejujurnya. Jujur ya, Mbak. Ngapain lagi udah sana? Bener katanya kamu selingkuh. Selingkuh. Kamu kali mas yang selingkuh. Wih, aku selingkuh. Kok jadi kamu sih? Cucetang. Kamu ini justru. Kenapa kamu nanya begitu? Ini justru mas sama ibu sama bapak baru dikasih tahu tadi di sini sekarang nih sama tim kapal katanya bener kamu selingkuh. Mas dengerin mereka. Emang mereka punya bukti? Dah. Wah, ada. Masih nanya. Mereka punya bukti. Makanya mereka ini mereka datang ke sini. Mas kali yang selingkuh. Mas jangan nuduh aku. Mas yang selingkuh. Biar kelihatan. Oh, justru ini mereka yang mau ngejelasin. Emang kalian semua punya bukti? Ada. Masih ditanya. Mbak, mbak, kalau ditunjukin buktinya nangis nggak nanti? Jujur aja. Nah, gitu. Mendingan. Wis. Siapa nih? Siapa itu? Ayah. Wah, senyum-senyum sendiri. Oke, okay, itu apa sih? Itu siapa itu? Oke. Okay. Kok deket mas gitu sih? Iya, yang kemarin bukan. Yang kemarin bukan. Ada bisik banget. Kamu gak bisa ngarepin mas. Bisik tunangan kamu, tau? Teman kerja aku. Teman kerja. Teman kerja, mas. Udah ini berisik, ribet banget sih. Ribet tau gak? Teman kerja sampai lulus-lulusan muka gitu. Teman kerja. Teman apa sih? Apa maksudnya nih? Mbak. Jadi enggak disuruh open BO. lu ngomong sembarangan banget ya. Jujur aja, Mbak. Ngomong enggak usah sembarangan begitu deh. Kita enggak akan bakal ngomong seperti ini kalau kita enggak ada bukti. Masalahnya kita udah punya bukti. Bukti gitu. Apaan sih? Mau saya bocorin. Nah, betul, Gus. Ini lagi apaan dah? Saya cuma mau tobat minta maaf ya. Apa mau saya bocorin nih? Semuanya. Jujur, Adel, jujur. Ya, saya kasih clue-nya ya. Orang nggak ngelakuin apa-apa. Iya, emang nggak ngelakuin apa-apa. Kamu. Ah, akuin aja sekarang. Dah. Mau kita buktiin. Nah, ayo. Hah? Buktiin aja dah. Belum keburu malu, keburu malu. Jelasin aja, Adel. Gak ada, Pak. Kita bisa diselesaikan. Oh, kesalahan. Itu kesalahannya. Harus terbuka, harus. Gak ada, apa? Bu. Jangan apa? Suka bohong. Jujur sama gitu. Mas. Enggak ada apa-apa. Jujur, kalau misalkan kamu udah lebih nyaman sama selingkuhan kamu, Mas pasrah. Yang penting kamu jujur dan juga kamu bisa berubah, enggak ngelawan terus sama ibu. Enggak ada, Mas. Mas yang selingkuh bukan aku. Enggak, tapi kemarin ngasih duit berapa juta? Sebenar. Berapa apa sih? Buat sepatu, barang-barang branded. Ngasih ke selingkuhan kamu ya? Kan aku enggak dikasih duit sama ibu. Ya kemarin itu nggak ada. Kemarin kemana itu uang? Nggak, aku nggak dikasih duit sama ibu. Harusnya kamu yang mendingin selingkuhanmu, kasih dulu orang tua. Nah, ngapain ngasih selingkuhan? Kamu banyak ngomong banget, orang nggak ada apa-apa. Terbuka aja, Adel. Jangan suka ngebohong. Nggak ada, ibu. Nggak ada apa-apa. Jangan suka ngebohong. Nggak ada. Jangan ngebohong. Saya kasih buat Adel. Nah, tuh. Nah. Nggak ada, Mas. Kulil hakku walau kana murun. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Dengerin. Bertawaklah sebelum Allah benar-benar menegurmu. Tuh. Bertobat ada apa? Apa? Gak ada apa-apa. Ini pada apa sih semua? Gak ada apa-apa. Ini justru itu ngomongnya juga gak apa? Mas. Gak gelagat. Gak usah jauh-jauh. Tadi dia aja telepon siapa? Iya betul. Jangan mau ketemu orang teman kerja. Oh yang kemarin. Kenapa sih? Sama yang gini-gini. Telepon siapa tadi? Telepon siapa? Telepon kerja. Siapa ya? Bu. Tadi telepon siapa, ibu curiga nggak? Ya curiga lah, orang curiga. Orang tua tetap curiga, hah? Gitu orang tua. Sebagai orang tua itu. Betul. Nggak ada. Ketawa-ketawa lagi ya, Bu ya. Ini jujur sama emas. Sekarang nggak apa-apa, jujur aja. Ya jujur sih, Mbak. Iya, udah ketahuan. Deh, ibu, bapak kan ibu baru pulang ke rumah sakit. Mendingan istirahat aja, dan kalian semua pulang. Pulang aja apa itu? Mereka baru pulang dari rumah sakit, biar saya istirahat aja. Kamu yang ngasih saran, ada yang orang yang ngasih saran, tapi kamu nggak mau bawa mereka lagi, suruh pulang, Mas. Ini justru. Mas, suruh pulang. Udah kalian pulang, ibu sama bapak istirahat. Katanya sakit. Kau istirahat nggak mau? Sekarang udah sembuh. Katanya sakit. Aku kebongkar semuanya. Bapak menerangkan. Kenapa? Udah, Mbak, istirahat aja. Kamu istirahat aja. Takut kebongkar semuanya ini kok. Kebongkar apa lagi sih? Makanya kita suruh cepet-cepet pulang kan? Iya, takut dia takut kebongkar ini. Enggak ada apa-apa. Sah.
biasa, nggak ada apa-apa. Ya nggak ada apa-apa. Jujur dulu. Apa yang mau jujur, orang nggak ada apa-apa. Ini udah pada tahu semua kelakuan. Tahu apa? Mereka juga nggak punya bukti kok. Malu-maluin sama orang tua aja kamu. Pak, nggak ada apa-apa, udah bapak sampai ini istirahat aja sekarang. Malu, bapak mabalu. Sekarang istirahat aja, udah semuanya pada pulang. Ya, sebaiknya kamu itu minta maaf ya kan atas kelakuanmu selama ini. Iya kan, nggak ada apa-apa. Bang Rudy sama ke orang tua. Nggak bikin salah juga. Masih nggak ngakuin aja udah tahu salah ya kan? Nggak ada. Kata emas nggak apa-apa, kamu mau selingkuh juga nggak apa-apa, emas ikhlas. Selingkuh apa sih ini mas? Coba selingkuh apa? Nyaman sama selingkuh Adel, tapi selingkuh apa sih mas? Adel harus berubah kelakuan Adel sama mas yang selingkuh Adel. Jadi nyalahinnya sama aku. Mau nuduh yang lain? Mas yang selingkuh, bukan aku. Harusnya, gak usah nyalain sama aku. Harusnya tuh lu juga semua nih. Ya udah kasih lihat aja buktinya mas. Jadi lihat dulu ya. Mau dikasih lihat ya. Ngopi berdua, pikir jalan, jor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu bener ini nomor rumahnya Adel? Oh iya betul. Siapa ya? Ada apa ya? Saya Rati. Boleh masuk sebentar Bu? Boleh, mangga silakan duduk. Silakan duduk. Silakan duduk. Mau ada perlu. Oh iya, enggak apa-apa. Silakan. Mau nanya sebelumnya. Ya, Mbak ada hubungan apa ya sama suami saya? Mbak, suami Mbak siapa? Suami saya si Bayu. Bayu. Saya cuma teman kerja aja. Yakin teman kerja? Iya. Saya punya buktinya loh. Bukti apa? Nah, saya enggak ada apa-apa. Lagi. Saya masih ada bukti chattingan Mbak minta uang segala macam. Nah, saya lagi hamil, didiemin. Mbak jangan asal ngomong deh. Beda lagi aja. Saya cuma teman kerja aja. Ya silakan kalau ada bukti, tapi saya cuma teman kerja aja. Ya, Mbak tanya aja sama suami Mbak. Mbak tanya sendiri sama suami Mbak, saya cuma teman kerja aja. Masa teman kerja sampai minta-minta uang segala gitu emang pantas? Mestinya Mbak tahu kan kalau suami saya tuh punya istri. Ya saya nggak tahu. Yakin nggak tahu? Iya saya nggak tahu. Orang dia bilangnya bujangan kok. Bujangan. Dia bilangnya bujangan Mbak sama saya. Oh. Ini cuma teman kerja aja, nggak ada apa-apa. Teman kerja apa teman tidur? Saya udah punya tunangan loh. Mau nikah kita ya kan? Ini benar kamu ya. Saya udah punya tunangan, mau nikah itu tunangan saya. Jadi saya nggak ada apa-apa. Mbak tinggal ngakuin aja. Orang saya nggak ada apa-apa. Buat apa saya ngaku? Saya nggak ada apa-apa. Mbak, mbak kita sama-sama cewek, mbak. Mbak pasti nanti ngerasain situasi seperti saya. Saya udah punya tunangan, mbak. Saya udah punya tunangan itu tunangan saya. Sekarang aja tunangannya dianggap. Iya. Saya tunangannya. Saya tunangannya. Mas nggak mau pikir-pikir dulu nikah sama dia. Ya. Dia tunangan. Ya ampun, mbak. Gak udah pikir-pikir sama saya, mbak. Saya mau nanya nih, mohon maaf. Mbak. Itu suaminya Bayu, temennya Adel, teman kerja. Benar? Iya katanya. Nah, Mbak langsung datang ke sini berarti Mbak bawa punya bukti dong? Iya, ada. Ada buktinya. Boleh dikasih lihat enggak buktinya? Iya. Hah? Ada lihat ya. Boleh. Biar maksudnya penonton juga lebih jelas gitu. Ya kan? Karena ini Adel juga sedang dalam pengawasan kami. Begitu. Mbak jangan asal nuduh gitu ya, deh. Coba dilihatin Mas, Mas, coba dilihatin. Nih, saya punya buktinya. Coba baca-bacain Mas. Wah, mas. Kacau, Mas. Dia sampai minta uang sampai ngajak ketemu. Mas, coba Mas lihat. Boleh minta uang enggak, Mas? Udah. Ada lope-lopenya, Gus. Bukan saya, Mbak. Nama Adel itu banyak loh, Mbak. Ada lope-lope. Jangan duduk-duduk ke saya, orang nama Adel banyak. Adel ini benar ini, Adel. Kamu siapa lagi? Ini ada buktinya loh. Nama ini Adel banyak loh. Ini fotonya lihat. Fotonya lihat. Bisa aja. Coba baca lagi, Bacain coba. Nih, Bang Dik. Nanti takutnya aneh bikin-bikin. Coba ayo. Bacain. Tuh. Udah dia pada pengen ketemuan, main lagi yuk katanya tuh. Janjian. Janjian di mana? Emang saya enggak. Ini ngajakin ya di kamar tuh. Di kamar. Bener salah. Di kamar itu. Di kamar apa? Ini ada foto lu pakai bikini itu. Oh, berarti cuma bikini yang kerja aja, Mbak. Nih di tempat kerja itu sama Adel bukan cuma saya aja. Tuh, tanya aja deh sama suami Mbak. Ini kan ada tahu itu. Bisa aja dia pakai handphone saya dia cek. Eh, banget sih. Apaan sih, Mbak? Enggak usah begitu. Ya orang bilang enggak ada apa-apa. Saya sih.
udah, tinggal udah, aku doang. Gak ada apa-apa, Mbak. Gak usah beli aja. Buktinya udah jelas. Datang ke rumah saya, sobat sedikit, Mbak. Gak usah begitu. Buktinya udah jelas. Dia lagi hamil. Saya gak ada apa-apa. Tanya sama suaminya. Kamu gak ada. Tanya dulu sama suaminya. Ada apa? Gak ada apa-apa. Ada Tuhan saya aja. Kamu udah ini udah ketangkap basah. Kan fotonya foto kamu, udah jelas-jelas kamu ketangkap. Tapi bisa aja chatting aja pakai handphone gua. Ngaku apa adanya ngaku. Kamu dari kemarin. Terus siapa yang chattingan pakai handphone kamu? Bang, udah jelas ya, udah jelas ya semuanya. Udah ada buktinya sampai minta nomor handphone, apa yang ngirim-ngirimin foto apa sama laki lu. Lu tanya dulu sama laki lu. Ya, gua udah ada buktinya. Malu, Mbak. Kan tadi udah dibawa bukti. Lu pikir dia masuk pada teman kerja aja. Kalau mau nikah sama dia pikir-pikir lagi, kelakuan aja udah kayak gini. Orang dia cinta sama gua. Iya. Apaan tuh cinta? Lu tanya dulu sama laki lu. Bukan ada gua. Nama kadal banyak kok. Terus ini bukan. Iya, makanya saking murahannya nama lu tuh sama kelakuannya murahan. Gak usah bacot kayak begitu ya. Gak usah bacot. Eh, nyata. Gak usah bacot. Kalau emang lu enggak murahan, gak mungkin lu ngelayanin laki gua. Ngelayanin apa? Emang lu ada buktinya, yang lain ada. Iya, ada bukti. Itu bukti. Udah jelas. Itu bukti dari kalau kamu. Udah jelas. Lu enggak usah nuduh gua kayak gitu. Udah sana balik lu. Balik lu. Ini belum beres ya. Balik lu sana setelah apa? Aku kebongkar semua lu. Bongkar apa? Orang gua enggak ada apa-apa sama lu. Kami bongkar. Kata lu emosi kalau emang lu enggak ada apa-apa. Lagi hamil. Bodo amat. Kok bodo amat? Perlu kamu ingat. Perlu kamu ingat ini bukti dari Rati doang lo, belum dari kita lo ya. Ya orang enggak ada apa-apa, Bu, enggak ada apa-apa. Harus menyadari kalau ada apa-apa. Sabarnya. Enggak boleh gitu. Dia emang ada apa-apa, pasti dihargain. Duduk coba duduk gak ada yang baik. Itu udah jelas katanya. Gak ada orang, banyak orang. Gak ada apa-apa. Gak boleh gitu kamu, Bu, gak ada apa-apa. Selingkuh segala macam gak ada. Kamu mau sadar. Gak ada selingkuh. Sumpah demi apa, lu gak ada apa-apa ngelaki. Gak ada. Malu sama orang, Adel. Udah, gue emang gak ada sih. Tenang, jangan bawa-bawa sumpah dulu. Jangan bermain sumpah hati. Udah, kacau. Tapi kan dia gak mau ngaku. Udah jelas-jelas ada buktinya. Masih gak mau ngaku aja. Kalau emang gak ada apa-apa, lu udah nanya belum sama laki lu? Lu tanya dulu sama laki lu. Percuma gak akan ngaku. Tanya dulu. Penjara penuh kalau misalkan tanya dulu sama laki lu. Tuh dengerin lu. Jangan sama gua. Tanya sama laki lu. Adel, Adel yang mana? Banyak nama Adel. Ini terus nomornya yang mana? Bisa aja chattingannya lewat telepon. Sekarang ini siapa? Siapa? Kamu itu udah ada bukti. Gak bisa ngebak. Sekarang kita cocokin aja nomornya sama itu sama kamu. Ayo. Kamu harus berani. Sumpah enggak? Udah aduh, Saya udah nemuin bukti-bukti dari handphone suami saya. Kalau Adel ini tuh ada hubungan sama suami saya, bahkan sampai ketemuan. Ganti terus minta-minta uang, ngirim-ngirimin foto pakai bikini kayak gitu. Emang pantas ya, Bu? Ya? Apalagi saya kan lagi hamil gini kan, Bu. Maksudnya tapi maaf ya, Mak Neng ya, gitu ya. Karena ini anak Bapak enggak mau menerima sama sekali. Ibu juga kan gitu ya. Enggak tahu. Mohon maaf. Bapaknya sama ibunya di sini. Kalau memang kejadian begitu, mohon maaf bapaknya ya. Selesaikan aja sama siapa kayak yang tahu di sini, yang sudah jelas begini keadaannya gitu. Mohon maaf ibu, bapak di sini. Ya sebenarnya kan saya nggak nyalain ibu atau bapak ya, maksudnya saya nyalain Adel ini loh, udah tahu, udah jelas ya, punya anak istri gitu kan, tapi masih diladenin aja gitu kan.
saya dari sebenarnya tahu udah lumayan lama, cuma saya sabar gitu, saking udah keterlaluannya dia perlu, gitu kan. Perlu kesabaran. Karena jadi, ibu juga sebagai orang tua nggak tahu ya, anak ibu seperti itu ya. Mohon maaf banget ya, mohon maaf anak ibu ya. Ibu sabar. Mohon maaf, ibu juga jadi, malu. Gini Mbak Nata, jadi memang malu selama banget. Ini memang ibu sama bapak, bahkan sama tunangan sendiri nggak tahu akan kejadian seperti ini. Bahkan baru-baru kali ini, beliau-beliau ini baru tahu kalau ternyata si Adel ini punya simpenan lain. Saya aja kaget banget. Nah, karena ini pacarnya, ini pacarnya mau nikah, dia itu mau nikah gitu. Iya betul. Ibu nggak tahu ada yang seperti itu, ibu nggak tahu. Insyaallah. Udah bu, pasti kita kasih nasihat lagi. Ada yang tunggu malu-malu ini. Tunggu kamu ngomongin apa-apa bu? Ah, ada ribet banget sini orang. Kamu kalau mau aja. Kemana kalau nggak ngelakuin apa-apa, kamu duduk di sini gentleman. Takut kan lu? Hah? Makanya kabur. Itulah anak bapak tuh kelakuannya seperti itu. Gimana? Diomongin udah, dikasih saran udah juga, tapi tetap aja dia masih begitu terus. Susah anak satu-satunya benar. Memalukan benar sama orang tua gitu. Memang Adel ini memang sekarang ini posisinya juga kurang aktif ya, gitu. Mas Rudi masih sabar dia. Kelakuan anak bapak ini sebagai calon mantu sebelum terjadi pernikahan ini tetap sabar anak ini sama anak saya gitu. Ya Rudi ya. Mohon maaf bapak juga begitu ya. Pak, gini aja, bapak sama ibu fokus kepada kesehatan. Itu. Saya minta izinnya nih, termasuk ke Mbak siapa namanya? Barati. Barati ya. Ya kami izin nih tim Riung buat investigasi lebih dalam. Betul. Tentu Mbaknya juga bertanya-tanya kan. Ya sejauh mana, di mana dan ngapain? Ya. Nah makanya saya minta izin kepada tim Riung untuk menginvestigasi hal ini. Betul. Ya. Maaf ya, investigasi gimana maksudnya? Ya maksudnya untuk menggali lebih dalam. Ada hubungan apa? Saya sih bukannya kepo dengan urusan keluarga lah orang lain ya. Cuman saya takut Adel ini nyaplok ke lele yang lain. Nah, betul. Iya enggak? Iya, semakin terlambat bisa. Nah. Di sini soalnya ada lele juga nih. Nah. Oh, gua sih. Mati loh. Iya. Oh, takutnya sahabat siap. Ya. Cepet tahu suaminya di rumah nanti gimana? Besok kan suami saya kebetulan libur. Libur ada di rumah nih. Soalnya kan kemarin Adil sempat WhatsApp ngajak ketemu terus kan. Apa kita gimana ya? Nah, boleh. Temuin apa gimana ya? Nah, sekarang jangan diucapin. Biar kebuka gitu. Ya. Nah, mendingan nanti Mbak Japrian sama siapa? Barati. Coba. Barati ya. Barati. Kita kondisikan gimana enak. Iya. Ya. Di belakang layar aja. Jalan. Ya. Takutnya suaminya nonton kan, ya? Iya betul. Ah ya, ya. Yang penting besok pokoknya kita lihat nih. Iya. Si Adel siapa nama suaminya? Bayu. Bayu. Oh, kirimin fotonya ya. Iya. Nanti kirimin ya. Fotonya. Ya. Dan mohon maaf nih, ya Mbak, kalau misalkan nanti hasilnya bagaimana, kita tarik kesimpulan solusinya gimana. Jangan mempermasalahkan masalah karena nggak akan ada ujungnya. Ya, saya minta itu. Apalagi ngomong-ngomong masalah sumpah, saya udah kapok. Ya, udah berapa orang yang kemarin sumpah, hasilnya bagaimana? Takut ribet. Eh, masih banyak lah cara yang lain. Ya, mudah-mudahan Adel bisa tobat. Ya Pak ya, amin, Bu. Amin. Ya, Mas Rudi juga. Iya. Amin. Baik, kalau gitu besok saya tugasin tim Riung untuk investigasi lebih dalam. Oke. Terkait Adel sama suaminya Bayu. Belum juga kita melaporkan terkait kejadian semalam, tapi sudah ada lagi tugas yang baru. Lagi. Gimana sahabat komentarnya? Investigasi jangan. Coba. Leleknya bukan satu ya? Satu, dua. Banyak. Ini yang ketahuan dua. Yang ketahuan lagi, yang masih sembunyi. Jangan si Boy jadi lelenya juga. Wah. Hati-hati sahabat ya. Udah kalau gitu kita pamit Pak ya. Saya mohon izin nih tim saya nanti untuk investigasi lebih dalam. Bapak tenangin sama ibu, yang penting kondisi bapak sama ibu sehat ya.
diminum lagi madunya itu tinggal setengah, Boy. Kasih lagi, Boy. Oh ya, berarti dikasih lagi. Ya. Dek, kasih lagi itu kapsulnya. Ya, dikasih ya. Lagi, Gus. Kapsul sama. Lupa. Ini kan ibunya lagi hamil kan? Iya. Dikasih madu aja, Gus. Benar. Nah. Tolong keluarin. Siap. Ambil. Kita, Boy. Ada enggak? Ibu Rati juga jangan banyak pikiran karena Ibu Rati sedang hamil. Pikirkan itu juga. Banyak minum madu lebih bagus ya. Betul. Jangan mau di madu. Ada pikiran jangan ada nolak. Ya, itu sahabat ya. Izin saya komentarnya juga buat sahabat Kepalang ya. Bagaimana solusinya nih untuk Adele karena semakin banyak lele yang jadi korban. Lele. Ya pokoknya tim Riung lah. Siap. Nanti siang live ya. Besok siang live ya. Siap. Susun strategi, gali informasi. Siap. Ya. Oke sahabat, terima kasih banyak. Akhirun dari kita, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad mengangkat tangan. Doa terakhirnya Nabi Muhammad. Harapan terakhirnya Nabi Muhammad. Doa yang menutupi wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengangkat tangan dan berdoa. Allahumma khaffifana ummati fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut umatku. Ya Allah, permudahkanlah sakaratul maut umatku. Aku nabi mereka, aku pemimpin mereka. Aku penanggung jawab mereka, ya Allah. Biar aku menanggung seluruh rasa sakit sakaratul maut umatku.